Guys, kembali lagi sama aku. Aku akan mainan game Sakura School Simulator karena aku akan memecahkan rahasia-rahasia di balik Sakura School Simulator. Oke, langsung aja kita ganti kostumnya ya. Aku mau pakai yang ini aja kali ya. Terus matanya yang ini. Terus matanya ungu. Terus ininya hitam aja ya. Oke, hitam. Aku mau pakai baju apa ya? Sekali ya, tapi warnanya ini aja, nanti kita hapus ini sama ini. Pakai glasses enggak. Terus ininya kita gantiin yang ini aja kali ya, nggak pernah yang ini. Terus hitam aja, terus sama ya, nggak angel sih, angel aja sama kali ya. Oke, ini warnanya biru karena ini boy. Oke, udah. Aksesorisnya juga nggak ada. Matanya biru aja ya. Oke. Kita akan mecahin misi rahasia di balik semuanya. Oke, ini maaf, ini iklan dulu, maaf ya. Kemiskinan. Lama banget sih ya iklannya sekarang. Selalu menghantui kita. 9, 8, 7. Namun semua bisa dirubah. Bergabung di Banteng Merah. Satu, oke. Oke, guys, ini aku udah kembali dalam gamenya. Ini lagi loading ya. Tunggu loading. Nah, udah nih. Oke, aku mau hilangin sayapnya. Tapi bagus juga sih ya. Oke. Rahasianya itu kita akan ke villa dulu ya. Ini ya, villa yang di dekat amusement park itu. Bentar ya. Ayo Leo, kita akan memecahkan misi rahasia. Kita pakai mobil ya, karena ini wajib pakai mobil. Ya guys, bagi kalian yang belum tahu, kalian ke amusement park dulu. Tuh amusement park di situ, ke taman bermain yang kayak pasar malam gitu. Penyut nggak apa-apa kok guys, yang penting jangan kebalik. Oke, kalau aku mau pakai ininya, mau pakai ke sini, naik jembatan ini. Bukan naik sih, pakai jembatan ini. Itu cepat. Oke, habis itu kalian belok ke sini. Ke sini. Terus lurus, terus ikutin jalurnya. Ini kan villa kosong ya. Nah, kalian katanya sih, aku lihat di anime game, katanya sini ada misi rahasianya. Nih, pertama kalian naik mobil. Habis itu ke kolam. Ayo cepet. Nah, tuh kan. Lihat tuh. Ini kolamnya. Kita gak bisa ke situ. Misalnya pakai mobil ya. Lihat tuh kolam.
kan? Kalian udah tahu belum? Tuh, ini tahu yang kayak gini kolamnya. Sama ini yang buat kayak manjatnya kan? Iya benar. Terus di sini seinget aku sih kayak rumahnya gitu ya. Sini kolamnya. Nah. Mana sih Leo? Leo. Leo mana itu Leo, guys ya? Leo mana? Itu Leo. Kenapa Leo bisa di atas? Kita kolase ya. Nah udah. Kemana aja kamu Leo? Maaf tadi abis ke atas. Nah oke. Yang selanjutnya ya, kita ilangin dulu ini mobilnya. Oke udah ya. Sini kita teleport ke homeboy dulu. Itu kan udah ada. Oke, yang selanjutnya ada di gubuk. Oke, kali ini pakai mobilnya aku ya. Nanti gantian-gantian gitu. Nah, itu dia mobil aku. Kok enggak ikut sih? Kan udah tekong with me. Nah. Oke. Kalian lurus aja. Terus kalian belok sini. Yang di deket musik club itu loh. Gak pakai mobil kok. Gak perlu mobil. Kalau yang tadi kan perlu mobil gitu. Buat kesitunya. Aduh. Kita teleport aja lah ya. Nanti aku call. Kita teleport aja ke musik club. Nah, di sini. Sini guys. Nah, ini dia kubuknya. Ada dua misi rahasia di balik kubuk ini. Kita call dulu ya si Leo. Hai Leo. Bentar. Halo. Oke, kita munculin apa ya? Kalian pencet menu, cara edit item, edit item, props, habis itu furniture. Kalian pencet sofa pull atau sebutan. Itu apa Mbak tutorial? Mbak. Terus kita copy ya. Oke. Kita copy aja. Terus kita duduk di sebutannya. Pasti Leo ikut duduk tuh. Kok gak ikut? Nah. Ini terus kalian pencet yang Leonya. Suruh kesana dulu sama punyaku. Suruh kesini. Nah, lihat tuh. Tuh kan. Nah, di sini enggak tahu sih apa, terus kayak microwave tapi nambus gitu. Nah, di sini sebenarnya ada lagi sih. Tapi nanti dulu ya, aku mau nge-review. Di sini juga ada kayak lukisan tapi enggak jelas gitu. Nah, udah kok kosong banget di sini. Nah, pintunya itu kayak enggak bisa dibuka gitu loh. Nah, di sini ada cermin ya. Oke, langsung aja kita mau ke sini. Kita pintunya pakai sofa blue aja ya. Nah, ini dia. Wow. Sebenarnya sih ada tangga sama ngapain kau di situ? Terus tangganya nembus gitu. Nanti kalian kayak bisa ternyata bisa loh lewat sini. Iya tuh, tapi nggak bisa lagi. Oh my god. Yaudah,
Lia kan nggak punya apa-apa ya. Nah di sini kosong melompong. Di sini cuma ada sofa yang aku itu tadi dan di sini nembus nggak nembus dong. Kalau di sini nggak nembus, kalau di sini nembus. Ternyata Rina ada di situ. Selanjutnya ya guys ya, kita ke Homegirl dulu, kita call si Lauren. Isi rahasianya ada di kamar Lauren dan di kamar aku dan semua kamar sih. Oke, pokoknya semua rumah yang punya kamar. Oke, yang karena ini rumah punya kamu, jadi kamu ya yang itu. Iya ya. Nih ya, kita pencet menu cari item item, terus pencet blinds. Apa ini? Vehicles. Pokoknya itu dah. Kalian pencet vehicle apa atau apa? Kalian pencet scroll ke bawah dan pencet collection. Kalian naik ke sepedanya terus langsung ke ini ke sini ke lemarinya Lauren. Oke, kok tuh kalian bisa lihat di sini. Ternyata di rumah aku enggak ada bajunya, guys. Lihat tuh. Cuma ternyata cuma kayak gini. Nah, kayak gitu kan. Oke. Tuh, lihat kan. Tuh di situ kan kayak itu juga tuh. Ya udah deh. Kita langsung sih. Wow. Bisa nambah semua loh. Oke, patut dicoba atau dicontoh ya. Sekarang di rumahnya kamu Taiga. Bukan Taiga sih. Ayo ayo kita pakai sepeda. Nah, rumah boy kita ke rumah boy. Lemarinya masih ada enggak? Lelet banget. Malah ke F. Oh my gosh. Aku malah ke sekolah ya. Oke, kita Leo. Ayo, ayo Leo, tinggal kamu, tinggal aku ya. Oke nih. Kita ke kamar aku dulu ya, guys. Kita munculin physical satu aja. Collection. Oh ternyata juga benar, tapi di rumahnya girl gitu kan ini kayak bukan rumput gitu, tapi ini si Leo bukan. Kalian bisa lihat tuh, kayak gitu. Oke, di sini juga sama ya. Oke, cepet kita ke rumah Yuta. Ya. Enggak usah deh. Ini sih semua lemari bisa kayak gitu ya, guys. Nah, kayak gitu. Misi rahasia di balik Sakura School Simulator. Udah ya guys ya, gitu dulu cerita aku. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, yang selanjutnya aku kayak mau kasih tutorial-tutorial gitu. Tapi kalian jangan lupa like, comment, and subscribe ya channel aku. Namanya Aska TikTok titik TikTok. Bukan salah, Aska titik TikTok. Bye-bye.
sini, kita dance bareng. Bentar, kita mau dance ya. Sampai jumpa di video aku lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Kembali lagi di channel aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.